Pemirsa, sidang permohonan pra peradilan Aiman Wicaksono kembali digelar hari ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang lanjutan hari ini digelar dengan agenda kesimpulan dari runtutan hasil sidang selama 6 kali. Dalam sidang, jurnalis senior Aiman Wicaksono dan kuasa hukumnya menyampaikan beberapa poin sebagai bahan pertimbangan, terutama terkait penyitaan barang milik Aiman yang tidak sah dan melanggar KUHAP. Di mana setelah agenda kesimpulan, sidang putusan pra-peradilan Aiman Wicaksono akan digelar besok Selasa 27 Februari 2024. Permintaan kepada termohon. Sekali lagi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua.